Bang Tarik, iya, kayaknya tadi betah banget di rumah Persini. Tadi betah banget. Gimana? Kalau di sini emang betah sih. Apa yang membuat mungkin betah di sini, Bang Tarik? Soalnya seru, kalau ada papa, ada mama, ada jala. Artinya udah mulai ini ya, mengakrabkan diri ya Bang Tarik ya, memasuki. Bukan harus mengakrabkan diri dong. Sampai udah manggil papa mama juga ke orang tua gitu ya. Iya, enak ya. Enak belum udah manggil papa mama. Dekat apa sih Bang Tarik sama mama? Dekat. Aku nggak tahu gimana mendefinisikan dekatnya, tapi ya udah sekarang kayak gitu. Sama orang tua yang seperti apa sih mereka nih? Soalnya papa mama Puji udah kayak papa mama aku sendiri jadi kayak seperti apa sih mungkin nge-treat Tori kalau lagi di rumah, seperti apa kedekatannya? Dimasakin mungkin. Dimasakin selalu disuruh makan, padahal aku lagi diet kan. Semua masakan mama enak banget, ya udah sikat aja. Masakin masakan kesukaan Tori gitu. Iya, aku kan suka banget masakan Padang ya. Kayak rendang, dendeng gitu. Hajar aja tadi. Jadi bersyukur banget gak sih punya keluarga baru, maksudnya dalam arti? Iya, yes, bersyukur banget punya keluarga baru, lingkungan baru, terus calon istri baru. Emang ada yang lama? Beneran mau nikah ya? Enggak. Istri baru kita. Insya Allah kita mau dihalalkan kapan? Kita kawal kok ini sampai halal. Kawal ya, kawal ya. Jadi kapan lamarannya Bang Tarik? Langsung nanya takut didengar atau canda. Bang Tarik begitu juga. Loh, kok enggak dijawab? Belum dijawab, jawab dulu. Belum dijawab belum. Emang kapan? Kapannya sih belum tahu, tapi kita mengusahakan agar dimatangkan semuanya, dilancarkan. Tapi Abi sama Umi udah saling kenal ya sama. Belum saling kenal. Soalnya lagi nunggu aja sih. Aku kapanpun Abi Umi siap bertemu aku temuin. Tapi sampai sekarang kayaknya aku belum bisa menjawab. Mereka bisa teman-teman. Soalnya itu emang jawabannya dari mereka sendiri ya. Apa hambatannya Torik? Mungkin karena mereka udah lama di luar, jadi banyak yang ketinggalan di Indonesia dan harus dikerjain segera mungkin ya. Tapi kan artinya butuh waktu khusus nih, artinya biar fokus pertemuan dengan bisa jadi. Yang penting kan masih kenalan dulu kan. Tapi kan waktu mencontoh dari abang sama abang sebelum nikah juga kan seperti ini, maksudnya prosesnya juga lama dan jarak jauh juga gitu kan. Iya. Bang Atta gitu kan. Mencontoh dari dia juga tuh gimana sih? Mungkin kayaknya ya. Dari aku melihat dari hubungannya abang, kan kalau udah mau dekat nikah baru kayak keluarga jadi dekat segala macam. Kan kayaknya apa apa. Kayaknya papa mama aku juga lebih suka kalau ada pernikahan disegerakan. Ya gitu. Tapi kalau misalnya mau dijawab, mau ditanya tentang kapan ketemunya, kapan-kapan aku kapan pun siap ketemuin. Tapi kalau misalnya papa mama ya siap juga ketemu. Tapi Tori, Abi Umi itu ada kriteria tersendiri gitu nggak sih kalau untuk memilih menantu? Yang gitu, penting harus gimana? Yang penting satu visi, satu misi, terus prinsipnya juga sama, insya Allah. Tapi Abi, yang jelas mereka pasti maunya yang terbaik kan.